jujur dengar dari cerita tahu, pabrik tahu ini sudah memproduksi tahu bertonton dari kacang kedelai yang banyak banget. Dan kirimannya itu sudah merajai di kota Surabaya, Pasuruan, Madura, Madiun, semua dari pabrik tahu ini. Nah, jadi kita sedang perjalanan menuju tempat produksi tahunya ya teman-teman ya. Sebenarnya di seluruh desa ini hampir semua itu memproduksi tahu teman-teman. Tapi kita akan coba liput yang gede ya, yang produksinya paling banyak. Produknya banyak, tahu putih, tahu bulat, tahu susu, semua jenis tahu pokoknya di sini. Stay tune ya di channel YouTube kita. Pengirisan ini yang ngambil dari sini. Jadi dari semua itu dimasukkan sini. Yang di depan tadi itu tungku buat ini. Untuk penggodokan. Dari bara yang di depan itu buat uapnya situ. Godokan nggak pakai, apinya pakai uap, nggak pakai langsung api. Oh, geng, makanya kok sumber apinya cuma di depan. Oh, ini yang matang. Sebenarnya hari Sabtu, agak merah kan? Agak panjang. Agak sedikit tuh. Iya. Selesai ini pak. Oh. Satu itu. Oh iya, karena long weekend. Banyak yang libur, banyak yang libur. Jadi terus agak. Satu bungkus gitu berapa Bapak kalau beli? Isi 10, memang ukurannya macam-macam. Mulai harga kalau tahu goreng itu 1.750. Isi 10 biji. 10 biji. Sampai, ya, 2.000. Hampir sama juga sampai 3.200 itu ada yang besar. Oh, ini kayak berarti yang tahu-tahu buat tahu wale, ya, tahu ya. Bakso. Bakso. Oh, gitu. Teman-teman kalau istilah tahu pong itu bukan ini, bukan. Ada sendiri kan ada ngepong itu. Kalau ini enggak ngepong, dalamnya masih ada isinya ada itu ya. Ini yang bakal digoreng sini. Ya, ini serap itu besok pagi, enggak apa enggak harus nunggu. Itu kan sudah bisa pagi-pagi sudah bisa mulai. Oh, karena harus atus dulu nggih Pak, apa? Harus kering ya, dulu nggih tahunya. Itu kalau di langsung merah. Gak? Oh, rusak tahunya sih. Ya, kurang bagus. Oh, jadi ini sini sudah selesai, pindah ke sini. Oke. Oh iya, ini kelihatan kontrol airnya. Ini pencetakannya. Ini udah tahu goreng ini. Oh, ini yang tahu goreng. Yang kotak-kotak itu yang masuk sini. Masuk bak itu. Kirim tahu putih ya. Kirim putih. Ini yang kemarin pandemi gimana, Pak? Waktu pandemi. Tidak seberapa ngefek ya? Keren ya? Iya, agak berbulan dikit, tapi kan enggak. Tapi masih lumayan jalan. Karena kan tahu sumber protein yang murah. Semua, iya, semua lapisan Mas Dina. Jadi, mas-masnya ini pegang satu-satu-satu gitu, Pak? Satu orang ini pegang satu ketel gitu. Bukan keter ya, koen. Keter kan tadi yang uap. Oh, yang uap. Ya, istilah kami ya, jadi koenan. Oh. Kalau satu orang untuk mergini pegang dua, Pak. Bukan dua. Oh, dua gini? Iya. Satu orang. Oh. Nah, kalau bukan satu, terlalu lama nunggu, Pak. Oh, ini harus ditunggu dulu, Pak, ini habis ini berarti? Ya, nunggu apa? Untuk biasanya disaring. Oh, jadi diuap, dibakar. Ini di itu gilingnya? Gilingnya di atas juga. Gilingnya di atas juga? Ya, ini ampas tahu. Terus ampas tahunya buat apa, Pak? Ya, buat pakan ternak, tapi ada yang ambil itu juga. Terus yang itu, apa namanya? Tempe gembos itu, ampas tahu? Ya, betul, ampas tahu. Oh. Makan diproses lagi. Jadi, ibaratnya kayak limbahnya gitu, Pak, ya? Iya, betul. Sisa pembuatan tahunya
dikumpulkan lagi, terus nanti ada sendiri yang ngambil. Iya. Oh. Terus untuk pengelolaan limbah cairnya ini, Bapak, aman ya? Ya, sudah apa kurang aman sih. Oh. Ini lagi proses pembuatan limbah lagi. Iya, karena kan di sini banyak yang bikin. Banyak itu, pernah dibikin juga nggak mampu, sekarang bikin lebih besar lagi. Oke, oh, dari, untuk pengolahan limbahnya. Iya, dari pemerintah. Jadi pemerintah support 100% ya, Bapak? Sampai ya, dijadikan ya, memang... kampung tahu. Tahu Jombang itu kan terkenal tahunya agak kenceng gitu loh, Bapak. Iya. Daripada ada yang di Surabaya itu juga ada. Beberapa kan memang banyak ya, Surabaya ya, yang supply tahu kan enggak tahu Jombang aja. Ya. Ada yang teksturnya terlalu lembek. Ya. Ada yang ya, bagus, keras. Kalau ini berarti yang tipe yang keras plastik satu-satu itu, Pak ya? Iya, betul. Betul. Sebenarnya tahu itu umurnya berapa lama tuh, Pak? Kalau di kulkas? 2 hari. Di kulkas? Kulkas bisa bertahan satu minggu bisa ya? Bisa, kalau kulkas, total dari kulkas ya, Pak ya? Iya. Bisa. Berarti tahu itu sebaiknya direndam atau dibiarkan aja di kulkas itu? Kalau di kulkas ya dibiarkan aja, Pak. Oh, enggak apa-apa? Nah. Kalau direndam air enggak bisa? Apa bisa, lebih baik? Ya bisa juga, nanti kan apa, ya makan tempat. Oh, gitu. Jadi kalau di suhu ruang 2-3 hari maksimal ya, Pak, ya, direndam air betul. Gitu ya. Kalau di kulkas itu bisa tahan sampai 1 minggu. Hmm. Jadi tahu ini keren. Sampai 2 ton ya, Bapak ya, intinya ya, kedelainya ya. Setiap hari itu berarti. Ya. Pandemi enggak ngefek omsetnya. Oh, banyak, jangan ditanya. 2012 langsung bikin sendiri berarti, Bapak. Iya, yang merintis awalnya dari kecil. Kecil. Iya. Kampung Jawa Timur ada ya. Ya, itu kita layani. Sekarang ini murni kita sendiri, kirim sendiri. Oh, jadi ada yang bagian kirim sendiri gitu, Pak ya. Khusus kalian yang di Surabaya dan sekitarnya, sudah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Menganti itu ya, Bapak ya. Yeah. Mereknya apa, Bapak, kalau tahu ini? Kalau kami NR. NR. Iya. Yeah. Oh. Mereknya kan banyak, ada ya, yang W, ya, NR, apa tahu macam-macam. Ya, ya. Tapi semua produksi dari Jombang sini ya, Pak? Semuanya ya? Hampir semua tahu ya, Jombang kita, itu ya, benar-benar dari Jombang, sini? Betul, kampung itu bukan hanya di sini, cuma yang kampung terbanyak produksi tahu di sini. Oh. Kampung sekitar juga ada. Iya, sebenarnya banyak. Di Jombang, di daerah lainnya juga ada. Oh. Maka nggak masih banyak di sini. Paling 1, 2, 3, nanti kita di daerah mana, gitu. Padahal saya taunya dulu Jombang itu apa, santri loh, Bapak. Sampai sekarang. Oh, sekarang tahu ada, kemarin saya liput ada Nata de Coco, Bapak. Yeah. Ada Nata de Coco daerah dekatnya Gor, agak belakang itu ada. Terus dikasih tahu, Mbak, main ke Kampung Tahu. Duh, sebelah mana, Pak? Saya tahu di Surabaya tuh Tahu Jombang. Cuman saya pikir mungkin mereknya aja Tahu Jombang. Saya pikir enggak ada di Jombang. Gitu. Ternyata ada. Dan benar-benar sudah dari 2012, sekitar 12 tahunan. Mungkin ada yang lebih lama, Pak, ya? Iya, Pak. Tapi saya pemain baru itu. Pemain baru 12 tahun, loh. Yang pemain lama tahun berapa, Bapak? Ya, sudah turun. Ada yang pewaris itu ada. Oh, ada yang pewaris dari orang tuanya diturun-turunkan, gitu ya? Oh. Ya, sekarang memang sekarangnya kan besar-besar. Kalau dulu kan besar itu. Oh. Masih sekarang. Untuk omset, apa, omset tahunnya itu masih besar sekarang. Oh. Sekarang peningkatannya udah lumayan. Kalau untuk pekerjanya ini harian atau borongan, Bapak? Harian. Harian. Oh, semua harian ya? Cuman borongan, cuma dibayar harian. Oh, dihitung per harinya. Yeah. Oh. Wis, ini enggak pernah ganti-ganti ya, Pak? Pernah enggak mecat karyawan? Biasa. Biasa aja dia perusahaan. Segini banyak pasti konfliknya macam-macam ya, Pak ya. Oh. Jadi godaannya pengusaha itu banyak, antara bahan baku yang susah atau tenaga kerja yang susah. Susahnya apa? Ya dalam tanda kutip lah, karena banyak orang, banyak pemikiran, banyak kemauan gitu ya, Bapak ya. Oke, saya terima kasih banyak, Bapak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya doakan tambah lancar, lancar rezekinya, panjang umur, sehat selalu gitu ya, Bapak. Yuk teman-teman, kita liput proses pembuatan tahunya. Oke. Ya, makasih, Pak. Ya. Oke, teman-teman, aku ada di bagian pembungkusan tahu yang sudah digoreng bersama Mbak-mbak cantik di sini. Ada yang ibu-ibu muda, ada yang Mbak-mbak cantik. Mbak sudah berapa tahun, Mbak, di sini?
Oh, berapa tahun? Oh, ini baru. Ibu 4 tahun, mbaknya 4 bulan berarti ini masih. Kelihatan ya mbaknya nggak banyak ngomong, cuma senyum aja. Sehari bungkus berapa tahu mbak? Oh, tambah kayak sok jawab mbak kalau. Habis berapa kresek mbak itu sehari mbak? Wah, ribuan. Jadi ngambilnya pakai ini ya, pakai sekop gini ya. Habis goreng langsung dilempar ke sini. Oh. Salah satu produknya, ada yang tahu goreng besar, ada yang agak kecil ya mbak ya. Jadi macam-macam. Kalau kalian suka tahu wale, tahu apa, nah belinya ini yang tahu yang sudah digoreng. Yang di sana-sana tadi kan masih tahu putih ya. Ini yang produknya yang tahu goreng. Jadi teman-teman, tunggu apa lagi? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. See you next vlog. Mbak senyum dong mbak. Ribuan ya mbak ya. Aku nek mau buka usaha tahu wale, aku mau remrene.